Nah, ini hari ketiga, teman-teman. Jadi 2 hari kemarin aku nginep di Ramada bareng sama HOG. Yang ketiganya aku ini karena teman-temannya udah pada pulang ke Bandung, jadi ini tinggal berdua aja nih. Kita ini nginep di Jimbaran Bay Hotel. Hotel di Bali itu, teman-teman, penuh semua, penuh, susah banget cari hotel. Untungnya kita dapet nih di Jimbaran Bay, karena memang kita mau cari daerah Jimbaran lah, karena mau dinner ceritanya di Jimbaran. Jadi yuk cari hotel aja yang deket-deket sama Jimbaran gitu, biar gak terlalu jauh pas dinernya. Dapet nih di Jimbaran Bay Hotel, alhamdulillah masih dapet. Karena aduh, beneran ya, event Mandalika itu hotel di Bali tuh jadi kena imbasnya, penuh semua. Ya alhamdulillah ya, aku juga ikut seneng, tapi ya itu, aku susah cari hotel. Nah, kita mau pulang juga, ini belum dapat nih tiket pesawat pulangnya nih, karena penuh-penuh semuanya. Akhirnya gimana nih, kita sama suami diskusi nih, apa kita nambah beberapa hari lagi di Bali, atau kita paksakan pakai pesawat yang ada aja gitu, dengan harga yang berlipat-lipat lebih mahal. Nah, ini dinernya, teman-teman. Kita di Jimbaran. Lihat ya, ini ada lobster, ada kepiting, ada ikan, ada kerang lah gitu ya. Cuman karena kita lagi cuman berdua, jadi agak bingung juga sih pesan makanannya, takutnya kebanyakan. Sedangkan kita tuh kayak mau semuanya gitu, pengen coba semuanya, tapi kalau sedikit-sedikit juga kasihan masaknya. Kalau misalnya banyak gak akan habis karena kita cuma berdua. Ini kita makan, aduh restorannya namanya apa? Teba Cafe, teman-teman. Ini yang waktu itu dekat sama Bom Bali itu ya. Penuh-penuh banget. Ya, 2 orang. Oh, di sana ada nggak? Ini kalau ada nanti bisa kita. Oh, gitu. Wah, ya. Sini aja lah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Di sini dulu. Oke. Okay. Minumnya pesen di mana? Minumnya bisa di sini. Siap langsung. 2 orang. Apa yang baju hitam ada di mana? Pun satu cap. Jadi karena penuh kita nggak dapet tuh kursi di pantainya, tapi nggak apa-apa, di sini juga enak banget, penuh, teman-teman. Lihat ini sunrise di Bali, ini sarapan di hotel. Kita lihat foto-foto sedikit aja, nggak sempat foto banyak sih, tapi ya lumayan lah untuk kenang-kenangan. Pak, bye Bali. Jadi kita kesini lagi kapan? Insya Allah setelah lebaran ya. Amin. Saatnya pulang lagi ke Bandung. Masih betah di Bali. Tapi suamiku udah kelamaan nih perginya. Jadi kerjaannya kan harus ada yang dikerjain juga ya di Bandung ya. Tapi masih kangen Bali. Gimana dong? Akhirnya kita memutusin pulang di hari ke-4 ya kalau nggak salah. Walaupun harga tiketnya itu ya berlipat-lipat, teman-teman, tapi nggak apa-apa karena kita harus pulang juga gitu ya. Ada yang harus dikerjain di Bandung karena suami aku udah kelamaan tuh touringnya. Aku sih cuma 4 hari. Suami aku kan udah sebelumnya ke Sembalun dulu, kemana-mana, ke Mandalika, ke Lombok gitu ya. Jadi udah terlalu lama. Mari kita nikmati suasana bandara. Maaf ya kalau kesannya kampungan gitu ya, tapi aku tuh seneng banget sama suasana bandara. Setiap jengkal dari suasana bandara itu cukup indah untuk dikenang. Gak tau kenapa, seneng aja gitu. Selain nikmatin suasananya dari kota yang kita kunjungin ya, juga suasana dari bandaranya. Lihat padat banget, banyak, penuh, walaupun harganya mahal berlipat-lipat tapi tetap penuh. Walaupun kamera terbalik dan lupa diedit, nggak apa-apa lah ya, iklan sedikit nih suami aku. Alhamdulillah masih kebagian tiket untuk pulang ke Bandung di hari itu ya, karena ya itu event Mandalika itu
bikin hotel dan tiket pesawat jadi langka, jadi mahal gitu. Ya gak apa-apa, alhamdulillah kan ikut seneng ya, baliknya jadi naik lagi, jadi rame lagi. Karena kan penghasilan utama dari Pulau Bali kan dari pariwisata. Jadi kita doakan semua kedepannya akan baik-baik saja, akan makin melesat, akan makin keren. Jika masker oksigen seperti ini keluar dari kompartemen di atas, tarik segera masker oksigen ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi hidung dan mulut, kaitkan talinya di belakang kepala dan bernafaslah seperti biasa. Oksigen akan tetap mengalir walau kantung udara tidak menggembung dengan sempurna. Anda harus memakai masker pada diri sendiri dahulu sebelum membantu anak Anda atau orang lain. So that an oxygen mask drop from above immediately, put the mask firmly towards you to start oxygen flow. Place it over your nose and mouth with a headband around your head and try to strive and breathe normally. It is normal for the back lung to fully inflate. Put your own mask first before pelampung terdapat di bawah tempat duduk Anda, your life vest under your seat. Cara menggunakannya, kalungkan melalui kepala seperti ini. To use it, clip it over your head like this. Sambungkan pengancing ini, clip on the waistband. Tarik kita ini kita arah mencari. Ketika di pintu keluar sebelum meninggalkan pesawat, tetap merah untuk menggembungkan pelampung. At the exit before leaving the aircraft, hold right side to be find the life vest. Jangan menggembungkan pelampung sampai Anda berada di pintu keluar, karena akan kembali slow down di immigration flow. Wajib pelampung ini mempunyai satu tipe tiup. Jika perlu tiup seperti ini untuk menambah angin di dalam pelampung. Your life vest can burn flow for the inflation. Lampu ini akan menyala jika baterai terendam dalam air dengan comfort when contact with water. Pulih di medium untuk menarik perhatian, there is no whistle to attract attention. Alat peluncur keselamatan terdapat di semua pintu darurat. Evac missile flight are located at all exit. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Please note where emergency exit of this aircraft are located. Pintu darurat yang terdekat dengan Anda mungkin berada di belakang Anda. They are being pointed up to now. Bear in mind that there is an exit may be behind you. Sewaktu evakuasi, tinggalkan barang-barang Anda during evacuation. Leave your hand luggage. Jika ada asap, peruduklah dan ikuti cahaya lampu di lantai untuk menuju pintu darurat terdekat. It's more important to keep low and follow the guidelines. The nearest exit are indicated. Star. Every year this
udah mau mulai sampai ke Bandung, teman-teman. Udah kelihatan tuh rumah-rumah yang padat. Alhamdulillah udah mau sampai Bandung. Kangen juga sih sama makanan Bandung, sama anak-anak ya, terutama sama rumah. Nah, ini suasana dari atas, teman-teman. Sebenarnya katro banget ya aku filming ini, tapi aku pengen sharing sama kalian. Mungkin dari kalian ada yang pengen tahu suasana dari atas tuh kayak gimana, suasana dari jendela pesawat tuh kayak gimana. Ini kita udah mulai kayaknya ketinggiannya udah mulai dikurangin. Aduh, keselak terus. Lihatlah padatnya Bandung yang kucinta. Tuh, itu kayak apa ya? Enggak sih, enggak hafal ah, jangan so tahu. Pokoknya lihat ini udah mulai agak turun, udah mulai makin jelas rumah-rumahnya. Aku sih rasanya ini kayak muter gitu ya, kayak mungkin nunggu izin untuk mendarat. Jadi soalnya pada saat udah mulai kayak udah mau deket, udah mau turun, rumah udah mulai kelihatan ini, naik lagi. Nah, itu lapangan bola yang gede itu nanti tuh di depan kelihatan lagi. Jadi kayak pesawatnya ini kayak muter-muter ya, mungkin nunggu izin untuk mendarat sih. Mari kita nikmatin aja ya suasana dari atas ini, sambil jangan lupa zikir terus, berdoa terus, teman-teman. Kita dikasih kesempatan sama Allah untuk nikmatin keindahan tuh, makin deket kan yang tadi, yang lapangan bola tadi. Jadi ini makin turun. Kayaknya ini udah dapat izin. Terima kasih izin untuk mendarat ya. Makasih teman-teman udah ngikutin aku beberapa hari riding di Pulau Dewata Bali. Sampai ketemu di trip berikutnya, teman-teman. Sampai ketemu di touring dan riding berikutnya. Makasih udah nontonin ya. Jangan bosen-bosen. Assalamualaikum.